Capek nih dari tadi Bang Hari jalan-jalan ya. Udah nyari presiden. Nah, sekarang Bang Hari mau cari yang punya gawean lagi nih. Yang punya nih acara nih. Ketua panitianya nih, ya. Ketua panitianya udah kelihatan dari tadi. Cuman masih sibuk kayaknya. Tuh, kita lihat ke sana tuh. Tuh dia ketua panitianya tuh. Wah, lagi foto-foto selfie, Bro. Tuh, gila. Di sana trio macan dia. Iya, oke. Jadi kita mau langsung kejarnya ke sana ya. Ya. Ayo, ikutin saya terus. Ayo. Op, salah. Yuk. Rame, 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 rame. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati kamera. Tuh, lihat tuh. Rame, 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 rame. Ya. Yang punya acara, yang punya acara. Gawean ya. Misi nih, Pak. Nih, saya udah ketemu sama yang punya gawean. Ya. Yang punya gawean ini orangnya aduhai hitam manis coy ya, kayak coklat itu nikmat manis lembut di kemil-kemil ya, Hari Demania ya. Ini saya udah ketemu sama yang punya gawean ya, ibaratnya istilahnya Bapak Presiden memandatkan segala urusannya itu kepada Adek Sukri ya. Dek Sukri ya, saya boleh panggil Adek, kayaknya saya lebih tua dari Adek Sukri ya, saya lebih muda seperti itu. Nah, Dek Sukri, dasinya ganteng kali nih kayak orangnya ya. Terus saya mau nanya, ini tadi saya udah tanya-tanya ke Pak Presiden segala macamnya. Saya mau nanya lagi nih, ini kegiatan ini nih, dikoordinirnya gimana sih caranya, Pak? Nah, kalau masalah koordinir, dari kepanitiaan kita ada 100 orang. Itu terdiri dari UKM yang ada di Universitas Jambi dan terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang berada di Fakultas dan Majelis Aspirasi Mahasiswa yang ada di Fakultas-Fakultas. Itu dari seluruh kepanitiaan. Dan kami dibantu oleh 200 orang pemandu gugus yang tersebar di 100 gugus yang ada di sini. Dengan ada 4.100 lebih mahasiswa, kami terbantu sama mereka. Seperti itu, Abang. Jadi seperti itu ya, 100 orang ditambah 200 orang, 300 orang ya. Jadi udah luar biasa banyak. Terus saya mau nanya, dari kegiatan-kegiatan ini ya, ini tentunya tidak sedikit dananya ya, pasti banyak dananya nih. Dari mana nih dananya nih, Pak? Kalau masalah dana, kami langsung mengajukan kepada pihak kampus, pihak rektorat seperti itu, Abang. Jadi kami di sini menjalankan, ini kan sebenarnya kegiatan adalah kegiatan universitas. Kami menjalankan kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi kegiatannya tinggal dijalankan, dananya udah ada ya. Nah, dari tadi nih, ini saya nih gatel nih dari tadi mau ngomong nih ya. Ini abang yang di sebelah ini kok kayaknya cuma duduk-duduk di pinggir kaca. Lihat ke kamera dong, nggak apa-apa. Sini dong. Nah, ya, oke. Dikit lagi nih. Terus dari macam-macam kegiatan ini, ya, kegiatan utamanya intinya di mana nih? Nah, betul. Kegiatan utamanya, Abang bisa lihat ke depan, mungkin di sini ada ini, di sini. Nah, itu adalah kegiatan utama kita. Di sana lagi ada talk show bagaimana dengan wakil rektor. Nah, seperti itu. Dan kegiatan ini adalah pengenalan kehidupan kampus. Berarti di sini mengenalkan bagaimana kehidupan-kehidupan kampus seperti itu. Mengenalkan dari bagaimana kemahasiswaan, bagaimana dari akademik, bagaimana dari sistem keuangan nanti. Mungkin kita mahasiswa nanti di sini akan berhubungan dengan mereka seperti itu, Abang. Nah, Pak Sukri ya. Pak Sukri yang hitam manis, aduhai nikmatnya. Nah, saya mau nanya lagi. Bapak ini dari fakultas apa sih, Pak? Sebelumnya, tadi Abang manggil saya adik, sekarang manggil Bapak. Saya kurang konsisten, masih galau kayaknya. Ya, saya dari Fakultas Hukum, Abang. Jadi Bapak angkatan berapa nih, Pak? Saya nggak disalamin nih, Pak. Oh, nyapa khusus. 2011.
Iya. Jadi 2011 ke 2014 udah semester 7 ya? 7. Mau skripsi ya. Nah, saya mau nanya lagi nih terakhir sebelum kita nutup. Untuk kegiatan-kegiatan ini semuanya tentunya ada koordinirnya, ada koordinasi yang baik antara universitas, pemerintahan mahasiswanya atau BEM-nya ya, dengan para mahasiswa baru. Terus dari dananya udah tadi, semuanya udah kita omongin. Nah, saya mau tanya lagi yang terakhir, ini ada temanya tadi Universitas Jambi Berkarakter 2014 ya. Universitas Jambi Berkarakter 2014 itu berkarakter yang gimana sih, Pak? Ya, berkarakter itu seperti apa? Dan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya pada tadi, Unja Berkarakter itu ada tiga benang merah. Tiga benang merah itu ada kreatif, inovatif, dan satu lagi kreatif, inovatif, dan ya seperti itu. Kreatif, intinya kita menjadikan manusia itu mahasiswa yang kreatif sesuai dengan bagaimana jurusan, sesuai dengan ilmu pengetahuannya di fakultasnya masing-masing. Oke. Jadi kreatif, intinya di kreatif dan edukatif ya. Oke. Jadi udah lumayan banyak saya tahu nih segala macamnya dari Pak Ade Sukri. Pak Ade, saya nggak konsisten ya. Dek Sukri yang hitam manis, aduhai nikmat sekali. Oke Dek Sukri ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih, tetap di infojambi.tv. Oke. Nah, tadi saya udah ketemu sama yang punya gawean ya. Lanjut saya mau cari yang cantik-cantik, yang bening-bening, biar mata saya segar memandang ya. Tadi saya udah keten-keten atau lihat-lihat ya. Tuh dia, kayaknya itu bagus tuh. Ya, kayaknya bagus tuh. Kayaknya oke, bisa kita tanya-tanya. Tapi dari tadi nih yang enggak berubah-ubah, ada mas-mas ini kayaknya kutu buku nih. Dari tadi juga. Nih, liatin lagi dong. Sekali lagi. Iya. Oke. Yuk, kejar. Ini ya boleh ya. Ini enggak? Iya. Sudah 2 tahun. Oke. Mantap. Nah, udah ketemu nih saya ya. Kita nih di acaranya Info Jambi. Ya. Programnya Hari Day. Nah, penggemar saya disebut Hari Day Mania. Bersama saya Bang Hari. Siapa? Ima. Oke. Leli ini seniornya nih kayaknya nih. Saya sama senior atau sama juniornya boleh lah ya. Ini Bang Hari mau duduk ya. Stop. Sap. Duduk dulu Bang Harinya. Nih saya mau nanya-nanya dikit nih ya. Tadi saya udah ketemu sama presiden. Presiden itu yang punya kampus nih, luar biasa ya. Ajar ini. Nah, jadi saya udah ketemu presiden, ya. Terus presiden katanya masih single loh. Wah, mantau imau sama presiden. Terus saya udah ketemu pas pampres, Menwar tadi, ya. Gede badannya, gagah kayak saya, gagah gila. Terus, wah gagah banget ya. Terus saya udah ketemu juga sama yang punya gawean, ketua panitianya ya. Terus saya ketemu Leli, Lili. Nah ya. Terus saya ketemu Ima lagi, Siti Fatimah. Pertanian, agrobisnis. Tuh, pertanian agrobisnis ya. Pertanian agrobisnis. Tuh. Terus ini saya mau tanya-tanya nih ke Ima ya. Saya boleh manggilnya siapa nih? Saya manggilnya Dede Ima. Boleh. Ya, Dede Ima, saya mau nanya nih, kegiatannya banyak dari tadi nih Dede Ima. Dari jam berapa nih disuruh datang oleh panitianya nih? Dari jam 6 pagi. Ini acaranya tadi saya lihat temanya Universitas Jambi Berkarakter 2014 ya. Terus Universitas Jambi Berkarakter 2014 katanya lebih memanusiakan manusia nih katanya. Gak ada intimidasi, gak ada kekerasan, gak ada segala macam. Gimana nih? Udah ada yang dirasakan, gak kuat nih hati saya, gak kuat nih pikiran saya menanggungnya, gimana?
Enggak sih, sampai sekarang santai-santai aja, soalnya semua yang enggak ada yang dibebankan, diringankan semua. Misalnya ya ada yang dikurangin, yang enggak bisa ya enggak apa-apa. Yang penting itu aja sih, ngikutin kegiatan kayak gini aja. Ya udah, oke. Jadi tapi jangan lupa, kalau bagi saya tetap nonton infojambi.tv ya. infojambi.tv ya. Oke. Mungkin terima kasih. Ya. Leli. Leli. Oke. Yuk.